Hi guys, welcome to my channel. This is my first video. My name is Joey and I'm gonna show you how to build this studio from nothing to something. Alright, sekali lagi selamat datang di channel YouTube gue, Jotak Slim. Di video pertama ini, gue akan makeover ruangan yang tadinya ruang serbaguna menjadi ruang kerja sekaligus studio YouTube gue. Ruangan ini merupakan bagian dari pavilion rumah ini. That's why ada semacam connecting door yang nembus ke ruang tamu pavilion. Tapi dikarenakan ini dijadikan ruang serbaguna untuk rumah inti, makanya pintunya ditutup permanen. Kedepannya akan gue tutup juga dengan brick wall. Ini penampakan di dalam ruangan ini. Temboknya berwarna krem dengan kaca yang masih menggunakan kaca nako vintage, keren sih, dan itu nggak akan diganti. Kemudian ini lemari yang nantinya akan menjadi Morphe bed atau sofa bed, itu nanti di project selanjutnya. Kemudian ini besi yang ada di jendela ini, railingnya itu nanti akan dicopot. Tembok sisi ini akan dicat dengan warna abu-abu keunguan atau warna ungu keabu-abuan. Thank you.
sini. Dari sini niku ke sini sampai mentok di lemari ini. Oke, sekarang isunya adalah sisi tembok ini miring dan gua harus potong bagian belakang multiplex ini ikutin miringnya si tembok. Sedangkan bagian depan ngikutin lurusnya lemari. Karena for your info, letak lemari ini gua lurusin biar kesan ruangannya tetap terlihat kotak dan lurus. Nah, di sisi sudut depannya ini akan gua bikin round dan juga di bagian sisi ujungnya biar nanti nggak terlalu sakit kalau ada yang kepentok. Oke, kenapa failed? Karena ternyata hidroliknya itu nggak bisa nahan pintu multiplex karena keberatan. Padahal harusnya kapasitasnya adalah 20 kg. Nah, mungkin beli hidroliknya yang agak panjangan kali ya. Nah, itu yang miring bukan
letak papannya, tapi memang pintu lamanya yang miring. Nah, akhirnya nih gua akalin papannya, nanti gua bolongin tengahnya, nyisain lebar sekitar 7 cm di setiap sisinya biar papannya nggak terlalu berat. Iya, jadi juga. Di belakang sini nanti tools-tools semuanya, tang, obeng, gunting, bla 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 dan lain-lain.
Alright guys, ini penampakan Vaux brick wallnya setelah dicat. Dan ini adalah meja lipat yang gue gunain kalau mau kerja sambil berdiri, yang di atasnya sudah ada cutting mat warna turquoise. Dan di sampingnya ada frame artwork yang belum jadi. Nantinya frame ini bakal gue bungkus pakai kain velvet atau kain peludru. Nah, di dalamnya ada tools seperti yang kalian lihat. Itu adalah tools yang sering gue pakai untuk kerja. Emang sih belum seberapa banyak dibandingkan dengan tools para woodworkers yang ada di YouTube. Tapi kedepannya kalau toolsnya makin nambah, bakal gue bikinin hidden storage kayak gini lagi. Mungkin di sisi tembok yang lain, karena intinya gue nggak suka lihat toolsnya ke expose. Nah, sekian dulu episode kali ini. Insya Allah beberapa hari ke depan bakal gue post the next episode-nya. Kalau suka dengan video ini dan kalian berkenan juga ikhlas, boleh di klik like-nya. Kalau nggak suka, boleh juga di dislike. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalin di kolom komen dan subscribe kalau kalian pengen lihat the next episode-nya. Alright, bye guys!